Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mendukung pasangan Agung Nugroho dan Makarios Anwar untuk maju di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru periode 2024-2029. Presiden PKS Ahmad Syaiqo langsung menyerahkan surat keputusan dukungan tersebut. Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mendukung pasangan Agung Nugroho dan Makarios Anwar untuk maju di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru periode 2024-2029. Agung Nugroho menjemput langsung surat keputusan tersebut di Jakarta. Bismillah, kita sedang menuju titik PKS. Karena macet, kita menggunakan Grab motor. Doakan kita menjemput. Karena sudah terjanji dengan Pak Presiden PKS, tentu harus segera kita datang. Bismillah, sampai tujuan tempat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon doanya. Presiden PKS Ahmad Syaiqo langsung menyerahkan surat keputusan dukungan kepada pasangan bakal calon wali kota Pekanbaru, Agung Nugroho berpasangan dengan Makarios Anwar. Pasangan tersebut didukung 8 kursi dari PKS dan Demokrat juga 8 kursi. Maka sudah bisa berlayar di Pilwako Pekanbaru yang disyaratkan memiliki batas minimal 10 kursi. Dan ini memberikan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera tentang bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota kepada yang terhormat Bapak Haji Agung Nugroho SEMM sebagai bakal calon wali kota Kota Pekanbaru dan kepada Bapak Makarios Anwar STMA sebagai bakal calon wakil wali kota Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi awal dari kemenangan pada pilkada di Pekanbaru tahun 2024 ini. Agung Nugroho merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau yang juga Wakil Ketua DPRD Riau. Sedangkan Makarios Anwar adalah Bendahara DPW PKS Riau dan juga anggota DPRD Riau. Pada pemilihan anggota DPRD Riau 2024 lalu, Agung Nugroho berhasil meraih suara 47.198. Suara ini juga menjadi suara terbanyak Dapil 1 Pekanbaru untuk DPRD Riau. Fresti dan Danata melaporkan.